this call is now. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. After converting. Berkamuwangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan program Meet Up Session Isyarah with Heart, Live When You Read, Anjuran Ahli Majlis Tertinggi, Majlis Pimpinan Guru Muda Bahasa Arab, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati Dr. Noor Azina binti Abdullah, penceramah jemputan kita pada hari ini, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Najwa binti Muhammad Iblis, pengacara anda pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh barakah ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Muhammad Hazim Ali bin Muhammad Khairi bagi mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'inuka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma jammilna bil 'afiyati was-salama wa haqqiqna bit-taqwa wal-istiqamah.
الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مقبولا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومن Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Hazim Ali bin Muhammad Khairi atas kesediaan mengetuai bacaan doa itu tadi. Seterusnya, untuk pengetahuan hadirin, kita akan mengadakan pertandingan mencipta infografik berkaitan dengan topik yang akan dikupas oleh penceramah kita pada hari ini. Justeru itu, para hadirin diminta untuk memberikan sepenuh perhatian sepanjang program dan mengambil catatan penting berkaitan topik hari ini. Syarat pertandingan ini adalah terbuka kepada semua hadirin yang menyertai program ini dan bebas mengikut aktiviti masing-masing. Tempoh yang diberikan adalah selama seminggu bermula pada hari ini sehingga Sabtu akan datang iaitu 25 September 2021. Hadiah lumayan juga disediakan untuk 3 pemenang terbaik pertandingan ini. Jangan lupa sertai dan jangan lepaskan peluang keemasan ini. Tanpa membuang masa, saya dengan rasa rendah hati menjemput dan mempersilakan Dr. Noor Azina binti Abdullah selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini untuk memberikan motivasi dan perkongsian daripada beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih dan ucapan yang penghargaan yang tak terhingga buat adik pengerusi majlis. Nama apa? Najwa ya? Najwa, Siti Najwa. Okey, yang Ustazah kasihi, semua adik-adik anak-anak pelajar ya. Dalam ni semua pelajar Tassel ke ada lagi luar pada, apa selain pada Tassel? Ada juga Tassel lah. Okey, semua koed ke? Ataupun ada luar koed? Baik, tak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua adik-adik ya yang yang sudi untuk mendengar celoteh ustazah hari ini ya. Jadi ustazah ni seorang yang sangat simple dan sempoi je ya. Dan bicara kita pada hari ini pun agak santai je ya. Dan ustazah setiap kali ustazah berbicara, ustazah suka kalau ada komunikasi dua hala. Jadi ustazah amat-amat menggalakkan adik-adik untuk bertanya, untuk memberikan pandangan, untuk apa berdiskusi. Ustazah suka, ya. Okey.
Dan kata apa ya? Okay, actually Ustazah sangat sangat gembira dan tak sabar nak tunggu hari ini. Ya, yeah, nak berceloteh untuk hari ini. Baik, sebelum Ustazah teruskan, biar Ustazah bagi tahu sikit ya, yeah, background Ustazah, background akademik ya. Yeah. Okey, Ustazah merupakannya graduan UIA sepenuhnya daripada matrik. Okey, kemudian bachelor, kemudian master, sampai PhD, sampai sekarang. Ya, yeah. Jadi Ustazah ni memang betul-betul anak UIA. Dan kalau adik-adik nak tanya Ustazah pasal UIA, insyaAllah boleh. Ustazah memang macam membesar sampai ketua kat sini. Okey, bidang Ustazah, okay, masa bachelor, Arabic Linguistic dan apa, and Literature. Okay, masa master, Arabic Linguistic juga, PhD pun Arabic Linguistic. Ya, yeah. Okay, tetapi Ustazah seorang yang sangat cintakan ilmu. Okay, dan Ustazah sangat suka membaca dan tak kira, ya, yeah, tidak kira, okay, bidang-bidang yang luar daripada berkhusus, pengkhusus sebab Ustazah sangat cintakan ilmu. Okey. Jadi Ustazah diberi masa lebih kurang 45 minit ya, untuk Ustazah berceloteh. Baik, Ustazah nak tanya, Ustazah nak adik-adik jawab ya. Okey. Apa perasaan adik-adik bila masuk UIA? Jawab. Asyik. Cuba bagi tahu. Wow, rasa impian jadi kenyataan. Takut teruja. Lagi, wah, Masya Allah. Ya, boleh buka mic. Tak ada masalah. Boleh buka mic. Kalau nak buka, tak ada masalah ya. Okey. Dan apa pula perasaan bila jadi pelajar Quad? Bangga. Okey, apa yang membuatkan kita bangga? Seronok, rasa terpilih. Syukur, Alhamdulillah. Okey, kenapa? Siapa tu? Azif. Kenapa Azif rasa bangga? Sebab tak ramai yang pilih untuk jadi cikgu. Masya Allah, Masya Allah, bagus ya. Rasa macam dalam mimpi. Okey, dalam Ustazah rasa ramai yang ada dalam majlis kita hari ini, pelajar TASEL dan TESEL. Alhamdulillah, Ustazah ucapkan selamat datang juga ya. Okey, dan mungkin ISET ya. Okey, betul kalau adik-adik rasa bangga, rasa syukur. Sebab apa? Sebab nak masuk co-ed dan nak masuk, ya, nak join TASEL ataupun TESEL, ya, nak join kuliah ni, semua orang kena attend interview. Betul tak? Betul. Ya. Jadi, yang attend interview tu ramai tau. Kadang-kadang pergi dekat 100 lebih. Tetapi yang diterima, okey, umpamanya untuk semester akan datang ni hanya tak sampai 40 orang daripada yang lepas dalam sesi interview hari tu. Ya, yeah? Dan setiap semester, okey, ada tengoklah, ya, yeah, dalam 40, 50, 60. Tidak ramai. Jadi, okey, yang pertama sekali adik-adik kena syukur. Syukur kerana adik-adik Allah tempatkan di sini. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita diajar oleh Allah SWT. Satu doa. Okey, doa ni adik-adik ambil. Ya? Okey, ambil doa ni. Mungkin ada adik-adik yang dah pernah selalu beramal dengan doa ni. Okey, doa ni dalam doa daripada Al-Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa ant khairul munzilin. Ustazah tunjuk ya. Di mana tempatnya apa tu?
ayat ini di dalam Al-Quran ya. Allah kata apa? Rabbi anzilni munzalan mubaraka. Ustazah suka bila Ustazah sebut ayat Quran, ya, Ustazah suka tunjuk di mana kedudukan ayat tersebut di dalam Al-Quran. Okey, ini di tempatnya Suratul Mu'minun, ya, Surah Al-Mu'minun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Okey, mungkin ada adik-adik yang pernah baca. Mungkin ada adik-adik yang ini first time baru dengar ataupun baru apa jumpa doa ni. Doa ni adik-adik kena baca selalu. Okey, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni munzalan mubarakah, turunkanlah aku, tempatkanlah aku. Ya, kalau kita naik kapal terbang kan, kita nak mendarat. Kalau kita naik kapal laut, ya, kita nak berlabuh. Jadi cerita di sebalik ayat ini siapa? Cerita Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh setelah berlaku banjir besar, ya, dan dia jemput semua naik ke kapal dia, orang-orang beriman termasuklah haiwan-haiwan. Jadi fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahi alladhi najjana minal qaumiz zalimin. Setelah kamu berada di atas bahtera tu, Allah kata pada Nabi Nuh, say alhamdulillahilladzi najjana. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada golongan yang zalim. Waqul, dan kata, wahai Nuh, say wahai Nuh, ya Rabbi anzilni munzala mubaraka. Anzilni munzala mubaraka. Wahai Tuhanku, turunkanlah aku, ya, munzala mubaraka, tempatkanlah di tempat turun yang diberkati. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan seseorang di suatu tempat. Ha, gitulah lebih kurang. Jadi, okey, dengan umur adik-adik sekarang, ya, umur 18, 19, adik-adik pun mula melangkah masuk ke universiti. Lalu Allah tempatkan adik-adik yang terpilih, bukan semua terpilih. Allah tempatkan beberapa orang, tidak ramai. Bayangkan daripada katakanlah lepasan SPM ada berapa ratus ribu setiap kalinya. Dan Allah pilih adik-adik untuk masuk UIA, kemudian dipilih masuk ke apa, kuliah of education, ya. Kemudian dipilih pula masuk ke Department of TASA ataupun TESA. So, nombor satu sekali, ya, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucap dan kena sujud syukur. Ya, itu adalah tempat yang terbaik untuk kita. Ya, untuk kita, kena faham tu. Tempat yang terbaik untuk kita yang Allah pilih. Ya, yang menempatkan kita, betullah ijraat dia, proses-proses dia. Tetapi yang sebenarnya yang meletakkan kita di sini adalah Allah SWT. Okey, jadi apabila Allah tempatkan kita di situ dan Allah kata apa dalam ayat yang lain, ya? Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu haythu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kenapa dia buat sesuatu. Apabila dia rencanakan sesuatu pada seseorang, mesti ada sebab. Ya, jadi mesti ada sebab kenapa kita tiba-tiba kena ambil kos, bukan kena ambil. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia tak nak pun kos ni. Tapi tiba-tiba Allah jadi apa, pusing-pusing-pusing. Jadi, okey, akhir sekali dapat tassel. Akhir sekali dapat tassel. Akhir sekali dapat ISAT or whatever. Ya, tak kira lah adik-adik. Apa juga kos yang adik ambil, nombor satu sekali kena rasa gembira dan bersyukur. Okey? Dan rasa gembira dan bersyukur ini perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan, ya, melalui pencapaian kita sepanjang kita berada di universiti. Baik, adik-adik yang Ustazah kasih kerana Allah, ya, syukur alhamdulillah, ya, Ustazah sentiasa ingat satu zikir ni.
Kalau adik-adik selalu baca maksurat kan, mesti kita akan jumpa ataupun selalu baca zikir ni. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakal syukr. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Apa jua nikmat yang aku perolehi pada waktu pagi. Ya. Aw bi ahadin min khalqika. Ataupun siapa jua di kalangan hamba-Mu yang aku temui, yang aku deal, ya, pada waktu pagi. Kalau petang, pada waktu petang, ya. Faminka wahdaka. Maka semua itu adalah daripada engkau. Ha? La syarikalak. Jadi adik-adik yang berada bersama Ustazah pagi ni adalah adalah orang-orang yang Allah telah tentukan, ya, untuk bersama Ustazah. Ya, Ustazah selalu wonder tau. Ustazah suka agak-agak siapa yang saya akan deal, siapa yang akan saya jumpa hari ni. Ustazah suka macam berteka-teki, ya, dengan okey, agak-agak siapa yang kita akan jumpa pada pagi ni. Baik, adik-adik yang Ustazah kasih kerana Allah, sebelumnya kita melangkah ke poin yang seterusnya. Jadi apabila okey, Ustazah nak tanya satu lagi. Ha? Dan kena jawab. Ada tak rasa, okey, ada tak rasa inferior sebab, oh, saya course education. Orang tu course engineering. Dia course, apa tu, law. Ada tak rasa macam tu? Pernah tak terdetik? Tak apa, cakap terus terang. Okey, cakap terus terang. Ustazah suka sebab Ustazah matlamat Ustazah hari ni ada dua. Okey, satu untuk menerangkan kepada adik-adiknya cara berfikir yang betul, ya, hala tuju yang betul, meletakkan hadaf, target yang betul, memahami hakikat kehidupan, memahami hakikat kenapa Allah ciptakan kita, ya, daripada mana kita nak pergi ke mana. Okey, satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ha. Okey, tolong jawab seorang. Ada tak rasa, ha, kita ambil course education, tak kira ambil course apa, ya, dekat kuliah education, tak kira, okey, ambil TESOL ke, ambil TESOL ke, ambil course lain ke, ISET ke. Okey, ada tak pernah kita rasa inferior sikit sebab apa kita do education. Okay, kita rasa inferior, okay, oh, untuk ambil engineering, ni ambil architecture, ni ambil apa, law. Ada tak rasa macam tu? Tolong jawab. Tak ada masalah. It's not a crime, ya? Ya, bukan jenayah pun kalau rasa macam tu. Ya? Okay, kalau ada, kenapa? Boleh tulis dekat chat box, boleh? Oh, sebab adik saya dentistry. Okay. Lagi, saingan besar mengraduan pendidikan. Lagi, oh, bagus. Ustazah nak dengar. Ustazah nak dengar, ya. Nak apa tu? Amanda. Sebab-sebab ni. Ya. Ya, jadi kalau ada rasa macam, tolong bagi tahu. Nah, sebab dia kenapa. Okay, boleh tulis. Baik. Okey, yang pertama, Ustazah nak bagi tahu adik-adik. Kita tidak perlu rasa inferior. Apa-apa pun, jangan ada walaupun sedikit. Adik-adik kena faham. Inferiority complex dengan tawaduk tak sama. Ya, kena ingat tu. Inferiority complex tak bagus. Tetapi sikap tawaduk bagus. Sikap tawaduk rendah hati. Bukan rendah diri, bukan hina diri. Semua kita kena ada jati diri masing-masing. Tak kira di mana kita berada, kita kena ada jati diri. Kita kena ada huwiyah. Kita kena ada pendirian. Dan kita kena rasa gembira. Ya, kena rasa bangga dengan di mana tempat kita berada tu. Ya, kita tidak perlu sekali-kali rasa inferior sebab, oh, kita rasa, eh, dia ambil law. Eh, itu ambil medik, itu ambil dentistry. Kenapa? Ya, kenapa? Nombor satu, ingat ayat Quran ni. Ingat ayat Quran ni. Ha, jadi lepas ni, kalau sesiapa yang merasa ada perasaan ni, tolong buang. Dia tak perlu, dia hanya buang masa saja, ya.
merasai perasaan yang sebegitu. Ya, sebab apa? Yang meletakkan kita di sini siapa nombor satu sekali? Siapa? Allah. Allah. Bagus. Jawapan yang tepat. Okey, dan yang meletakkan orang lain di tempat itu juga adalah Allah. Ya, dan ingat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu. Apabila Allah letakkan satu-satu misi. Allahu a'lamu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ingat ayat ni. Ya, jadi tidak ada satu sebab pun untuk kita merasa inferior dengan kos apa pun yang kita ambil, dan tidak satu sebab pun untuk kita rasa, untuk kita pandang rendah pada orang lain yang okey ambil kos yang lain daripada kita ataupun yang tak dapat masuk universiti. Tidak ada. Kerana Allah lebih tahu. Apabila dia meletakkan seseorang itu di satu tempat, di satu posisi, di satu jawatan, maka dia lebih tahu sebab dia. Ya? Jadi ingat, ingat ayat ni. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu. Ha? Apabila dia meletakkan sesuatu risalata, satu message dia tu. Ya? Okey, yang kedua. Yang kedua, tidak ada rasa sebab. Tidak ada sebab untuk kita merasai pemikiran yang negatif, ya. Kerana, okey, yang menentukan superiority, okey, yang menentukan orang itu lebih atau tidak mulia atau tidak di sisi Allah. Di sisi Allah apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Awak ambillah kos apa pun, awak ambillah kuliah mana pun, awak belajarlah apa pun, kalau awak tidak ada takwa, maka tidak ada nilai bagi ilmu yang awak belajar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Sebab itu benchmark kita adalah apa? Ya? Kita punya benchmark ataupun kita punya target, kita punya KPI adalah Allah SWT. Nak dilihat oleh Allah. Itu adalah KPI. Kalau nak menunjuk, menunjuklah kepada Allah. Sebab itu, so usaha nak perbetulkan your mind setting. Ini yang nombor satu. Ya, supaya apa? Supaya jangan ada mind setting yang tidak betul. Okay, mind setting yang rosak, mind setting yang ya, yang menyebabkan kita tidak boleh nak maju. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ingat ayat ni, inna akramakum indallahi atqakum. Awak kos apa? TASEL ke, TESEL ke, ISEC ke, counseling ke, whatever ke, law ke, engineering ke, medic ke apa? Kalau ilmu itu tidak menjadikan awak seorang yang rendah diri di hadapan Allah, maka tidak ada nilai pada ilmu tersebut. Ya, inna akramakum. Yang paling mulia. Ya, mungkin makcik yang bekerja, yang kita nampak dia sapu sampah, sapu daun. Ma, kalau dia ada takwa, dia jauh lebih mulia daripada kita. Kita nampak dia buat kerja, ya. Okey, abang-abang yang bergantung di lori pungut sampah, bagi barangkali di sisi Allah mereka jauh lebih mulia daripada kita yang ada PhD pun. Kalau tidak ada takwa. Jadi, kalau kita nak rasa inferior dengan sebab itu, maka tidak ada guna. Itu hanya buang masa. Yang ketiga, okey, yang ketiga ayat ni. Anda ayat ni. Ya, kita masuk UIA, tak kira kuasa apa kita ambil. Ya, biar kita keluar, kita kenal Quran. Okey, Allah kata apa? Surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf Allah kata apa? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia ni Allah dah bahagikan dah. Ya, Allah dah bahagi-bahagi dah rezeki dia bidang itu, bidang ini kepada pelbagai manusia. Ada orang, ya, dia excellent dalam bidang education. Ada orang dia excellent dalam bidang, okey, dalam education pula, okey, banyak cabang. Okey, dalam TASA, dalam ISET, dalam, okey, law, IRK, dentistry, okey, science, tak science, semua tu.
Sebab apa? Sebab itu semua sepatutnya apabila kita nampak benda itu, kita nampak kebesaran Allah. Kita nampak, oh Allah dah aturkan ya. Dia tak bagi atas satu orang pandai semua benda. Tapi Allah bagi ilmu ini sikit. Ilmu ini sikit pada orang yang berbeza. That is nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kemudian Allah kata warafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Kemudian kami angkat ba'dahum darjat, ya, ba'dahum, ya, darjatnya kami angkat sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain beberapa darjat, beberapa kelebihan. Untuk apa? Untuk kita rasa, oh, we are the best, okay, we are the most superior, no. Ya, untuk apa? Liat takhidha ba'duhum ba'da. Agar, okay, liat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Untuk apa? Agar setiap orang akan dapat memanfaatkan, ya, apa yang ada pada orang lain. Kita tak boleh hidup berseorangan. Orang ni pandai medik, dia tak pandai nak buat. Dia tak pandai nak menanam sayur, dia tak pandai nak tanam padi. Jadi yang menanam padi itu adalah petani. Kalau tak ada petani menanam padi, maka kita tak dapat makan beras, kita tak dapat makan gandum. Kalau tak ada makcik-makcik cleaner yang sapu sampah, ya, yang bersihkan tempat tu, sapu ni, tengoklah UI ni, tak ada satu orang pun ya nak tolong. Di kalangan pelajar kita sebab dia rasa itu bukan tanggungjawab dia. Biarlah sampah tu berterabur pun. Ya, 2-3 hari makcik tak datang putih sampah, kita semua lepas kat tangan orang. Ya, tak ada seorang pun nak tolong ambil ya plastik hitam buat pergi letak dalam bakul besar. Jadi di mana kemuliaannya? Tak ada. Kalau nilai itu tidak ada dalam diri kita, especially yang berada di education, maka kita jangan mendabik dada mengatakan bahawa kita mulia atau tidak di sisi Allah. Ya, jangan pandang pada orang lain. Jangan menunjuk pada orang lain. Menunjuklah pada Allah. Jadi Allah cipta, Allah letakkan different orang di tempat yang berbeza untuk apa? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً. Supaya kita sama-sama dapat memanfaatkan ilmu yang ada pada orang lain. Jadi tidak ada sebab untuk kita merasa diri lebih daripada orang lain dengan ilmu, sedikit ilmu, sedikit je pun. Sedikit ilmu yang kita ada. Okey? وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Rahmat Allah itu lebih baik. Rahmat-rahmat Tuhan lebih baik. Ya, daripada apa yang mereka kumpulkan. Okey, jadi adik-adik ingat 2-3 ayat ini. Rasanya 2-3 ayat ini ya sudah cukup untuk memberikan inspirasi. Kalau nak cari inspirasi, bukalah Quran dulu. Sebab itu belajar bahasa Arab ni bukan sebab nak jadi cikgu bahasa Arab saja ataupun nak jadi lecturer bahasa Arab saja, tidak. Semua orang ya, ustazah galakkan belajarlah bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita celik Al-Quran. Celik Al-Quran bukan pandai baca saja. Celik Al-Quran maknanya kita faham. Ya, bila kita ada masalah, kita tahu tempat rujukan dia di mana. Alhamdulillah. Di situlah kita mencari inspirasi. Di situlah kita mencari pedoman. Di situlah kita mencari penyelesaian untuk masalah yang kita hadapi. Okey? Jadi, kalau hari ini masih ada adik-adik yang rasa inferior dengan sebab okey, dia ambil education, tolonglah. Ya? Dia pandai dentistry, dia pandai bak gigi saja. Dia pandai merawat orang tapi dia tak, mungkin tak pandai nak merawat jiwa. Nak rawat jiwa, awak kena balik pada Al-Quran. Okey, orang tu pandai bak undang-undang tapi dia tak pandai bahasa Arab. Ya? Orang ni pandai ni, dia tak pandai bahasa Inggeris. Mungkin pandai bahasa Inggeris secara umum boleh guna ya, tapi the details, grammar semua tu tak pandai. Kena tanya orang, that's all. Ya, kalau nak buka Quran tak pandai bahasa, tak faham, kena tanya orang yang tahu bahasa Arab. Jadi kita semua memerlukan satu sama lain. Ya, jadi ya, kalau kita nak buat rumah, kita perlukan arkitek, kita perlukan engineer. Ya,
Tapi mereka perlukan kita, mereka perlukan petani sebagaimana kita perlukan kepada petani. Ya, jadi itu yang Allah maksudkan dalam ayat ni. Tidak ada sebab untuk kita merasa inferior atau merasa diri lebih. Ya, jadi ingat ayat ni ya. Dan Allah itu tidak suka. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang takabur. Ya, innallaha la yuhibbu. Okey, apa yang Allah tidak suka? Banyak yang Allah tidak suka, kecuali antara benda yang paling Allah tidak suka adalah orang yang sombong dan takabur. Ya, sombong dan takabur adalah satu sifat yang sangat-sangat Allah tidak suka. Okey, kalau antum type la yuhibbu, Allah la yuhibbu. Allah la yuhibbu apa? Ha, cuba tengok. Ada berapa benda yang Allah tak suka? Ha, ini semua, okey, Allah tak suka al-mu'tadin, orang yang melampau. Allah tak suka. Nah, ini suka. Innallaha yuhibbu, nah, la yuhibbu. Okey. Allah tak suka kafar asim, orang yang kufur lagi berdosa. Allah tak suka orang yang kafir. Allah tak suka orang yang zalim. Allah tak suka orang yang ada lagi tempat ya. Okey, al-mustakbirin. Al-mutakabbirin. Okey, falabi samathwal. Jadi orang yang sombong dan angkuh tempat dia di mana? Di akhirat. Cuba tengok ayat yang sama, yang hampir sama. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Falabi samathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat orang yang takabur. Ya? Berapa kali? Suratul Nahl, Suratul Zumar, Surah Ghafir. Okey. Kemudian. Kemudian ustazah ada sampai pukul berapa ni ya? Sampai pukul 11 sekejap. 11 ke 10.45 ni? 11. Okey. Yes, seterusnya. Adik-adik ya. Jadi kalau sesiapa rasa tu, tolonglah buang segera. Ya? Kita hanya sedang membuang masa untuk rasa. Baik. Seterusnya. Ustazah nak tanya. Apa matlamat kita dalam kehidupan ni? Tolong seorang jawab. Okay, please type on the chat box menuju redha Allah. Okay, tolong. Okay, jawab aja. Okay, matlamat yang kaki. Sama ada jangka masa pendek, jangka masa panjang. Yeah? Okay. Adik-adik tulis. Ustazah. Okay, ustazah nak. Ustazah sangat mengharapkan ya. Anak-anak yang lahir, yang graduate, yang graduate daripada Milia of Education, ya. Yeah? Dia adalah insan-insan yang lain, ya. Yeah? Produknya lain daripada yang lain. Tapi nak jadi seorang yang cemerlang, okey, hebat dan mempunyai jati diri, dia kena ada hala tuju yang jelas. Dia kena tahu apa yang dia buat dalam hidup. Dia tidak boleh okey masuk TESOL, masuk ISET ke apa ya. Okey, kita macam bergerak berjalan ikut angin je. Ya? Kalau angin tiup ke situ ke sini, kadang-kadang kita tak tahu pula kadang-kadang bila start dengan masalah tak boleh nak selesai, kemudian kita buang banyak masa. Sedangkan ya, adik-adik hanya ada 3 tahun hingga 4 tahun saja untuk belajar. Ya, untuk menuntut ilmu sebelum graduate. Untuk peringkat bachelor. Okey. Ada yang nak jawab? Okey. Tak kira lah ya. Okey, tak apa. Ustazah tahu. Setiap orang ada. Okey. Tak kira lah. Masya Allah. Okey. Redha Allah. Bahagikan mak ayah. Okey. Bagus. Semua itu adalah matlamat yang bagus ya. Okey. Yang seterusnya. Tak kira lah adik ambil kos apa. Ya. Yang pertama, okey, untuk apa, seeking happiness, punya akhirat, okey, bagus, ya, bagus. Itu semua adalah matlamat yang bagus. Okey, masa kita, masa kita undergrad kan? Okey, satu soalan lagi.
ada tak rasa bimbang nanti lepas grad nak kerja apa? Dapat ke tak kerja? Bila dapat kerja? Bimbang? Ada tak rasa bimbang benda tu? Ada. Ya. Dan kebimbangan ni bukan kita seorang. Ramai. Semua orang. Masa-masa Ustazah student dulu pun, Ustazah pun juga, agaknya lepas ni nak kerja. Dia nak jadi apa? Nak kerja apa ya? Ada tak peluang untuk kita? Jadi, semua itu adalah kebimbangan yang jika tidak dirawat akan mengganggu kita. Okey, adik-adik yang dihormati dan dikasihi kerana Allah. Okey. Mulai saat ini ya. Okey, yang pertama betulkan balik kita punya perception, betulkan balik kita punya cara berfikir. Ya, betulkan balik. Biar benda tu betul-betul duduk on track. Maksud saya macam mana? Okey, setiap manusia secara umum dia akan mengalami fasa yang sama saja. Okey, secara umum. Maksudnya apa? Daripada dia lahir, okey, kemudian dia membesar, dia masuk sekolah rendah. Ini dia masuk tadika, lepas tu dia masuk sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah. Ya, kemudian jika dia terpilih masuk ke universiti, maka dia masuk ke universiti. Kemudian, okey, dia grad, ya, daripada universiti, dia akan memasuki alam pekerjaan ataupun alam perkahwinan. Ya. Kemudian kalau dia nak jadi academician, ya, ahli akademik, dia mungkin akan sambung master, akan sambung PhD. Okey. Okey, kalau dia tak nak jadi ahli akademik, dia kerja di sektor lain pun, ya, dia tetap akan cuba untuk memajukan diri dia. Kadang-kadang masa kita kat universiti, kita sibuk dengan aktiviti ilmu, ya. Okey. Dan kita nak jadi somebody, kita nak jadi cikgu, kita nak jadi counselor, kita nak jadi, tak semestinya jadi cikgu. Ya, keluar tassel, keluar tassel, boleh jadi macam-macam, tak semestinya jadi cikgu. Ya. Dan bila kita bekerja, bila kita dah mula memasuki alam pekerjaan, kadang-kadang hala tuju kita, matlamat kita jadi lain. Ya, kita akan jadi agak, ya, mungkin akan jadi agak materialistik. Ya, dan kita akan berhadapan dengan cabaran yang lebih besar dan lain daripada cabaran yang kita lalui semasa kita bergelar pelajar. Dan adik-adik akan lalui benda ni. Okey? Adik-adik akan lalui benda ni. Jadi masa tu kena ingat balik matlamat asal. Kita tidak mahu, ya, apabila kita dah keluar daripada alam universiti, kita memasuki alam pekerjaan, lalu kita dihanyutkan dengan materialistik. Macam mana tu? Ini banyak berlaku. Ya, banyak berlaku sehingga menyebabkan kita sudah tidak sedar lagi matlamat asal kita. Okey, matlamat asal kita ada dalam surah apa? Surah apa? Siapa tahu? Okey. Ini. Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Apa kandungan surah ni? Seorang. Najwa? Okey, tak apa ya. Okey, tak apalah. Baik. Daripada pemerhatian Ustazah, ya, apabila seseorang itu dia dah masuk alam pekerjaan dan masuk alam perkahwinan, kadang-kadang dia sudah lupa dah matlamat asal dia. Dia lebih nampak kepada sesuatu yang sangat materialistik, ya. Contoh ni.
ya, dan Ustazah tidak mahu ini berlaku pada anak-anak pelajar kita, pada graduan kita. Ya, contohnya apabila kita dah bekerja, maka dapat gaji pertama dan seterusnya, maka kita mula terpedaya dengan ya, dengan keseronokan dunia, ya. Okey, kita nak memiliki contohnya, ya. Kereta yang okey, mewah, rumah yang mewah dan selesa, ya. Kita nak itu, nak ini, dan kita sudah kita mula hanyut, okey, mula hanyut sehingga kadang-kadang disebabkan kita hanyut dengan ini, kita dah tak kisah lagi tentang mutu pengajaran kita ataupun mutu pekerjaan kita. Sedangkan apabila kita mengajar, contohnya kalau orang itu dalam bidang pengajaran, dalam bidang pendidikan, okey, Ustazah selalu ingat, Ustazah juga tidak sempurna. Setiap masa Ustazah akan improve, ya. Ustazah sentiasa rasa berhutang pada pelajar, ya, pada pelajar-pelajar Ustazah. Apabila Ustazah tidak dapat bagi yang terbaik, ya, Ustazah tidak dapat bagi feedback pada semua, Ustazah tidak dapat bagi feedback pada semua aktiviti, Ustazah rasa berhutang, ya. Ustazah tidak rasa marah kalau mereka tak berpuas hati, betul. Mereka patut tidak, ya. Tapi Ustazah rasa, memang rasa bersalah. Rasa bersalah dengan Allah. Ya, sebab ya, jadi Ustazah sentiasa, untuk Ustazah sentiasa berusaha, ya, dan Ustazah ingat hutang-hutang Ustazah. Ya, dengan pelajar, Ustazah sangat ingat. Hutang itu bukan hutang duit, tetapi hutang itu adalah hutang ilmu. Ya, sepatutnya mereka dapat lebih, ya, tapi kita tidak bagi yang sepatutnya mereka dapat. Tetapi adakah di luar sana, ya, semua guru-guru, okey, Ustazah ambil guru lah sebab adik-adik ni, okey, bakal guru, ya. Adakah semua guru-guru merasa benda ni? Ya, adakah mereka merasa berhutang dengan pelajar? Sebab apa? Na'udzubillah min dhalik. Ya, disebabkan kita sudah dihanyutkan dengan dunia, ya. Lalu kita lari daripada matlamat asal. Kita pergi sekolah, kita masuk kelas, ya, kita kata mengajar acuh tak acuh pun apa kisah, aku dah dapat gaji. Ya, dah dapat gaji bulan-bulan, ya. Takkan ada orang akan buang kita kerja. Ya. Jadi kita mengajar bersungguh pun, kita mengajar tak sungguh pun, kita rasa kira selesailah, ha, selesailah secara umum kerja, kita pun balik puas hati, ya, ha, bulan-bulan masuk gaji. Na'udzubillah min dhalik. Jadi Ustazah ingatkan adik-adik daripada sekarang, jangan sekali-kali jadi macam tu. Jangan sekali-kali. Tidak salah untuk kita bercita-cita untuk memiliki itu dan ini, ya, tetapi mendidik manusia, ya, adalah sesuatu tugas yang paling mulia, ya, dan kita memikul amanah tersebut, dan kita kena ingat kita akan ditanya. Sebab itu Ustazah ingat, ya, dan Ustazah sentiasa berazam untuk cover hutang-hutang Ustazah, ya. Bukan hutang duit, Ustazah tak berhutang duit dengan anak-anak murid, tapi Ustazah berhutang ilmu, ya, berhutang hak dengan mereka. Okey, jadi Ustazah ingatkan, okey, diri Ustazah dan adik-adik, bila dah jadi cikgu nanti, ya, jadilah guru yang betul-betul menghayati pendidikan. Ya? Betul. Kita ingat, okey, saya nak jadi cikgu, itulah kerjaya. Itu normal lah. Ya? Itu normal bagi orang yang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa, guru yang luar biasa, ya, dia akan nampak, ya, bidang perguruan, bidang pendidikan adalah satu bidang yang paling mulia dan satu bidang yang paling besar amanahnya, kerana kita sedang mendidik generasi. Ya, jadi sebelum kita melangkah keluar untuk mendidik generasi kita, maka kena didik diri kita dulu. Kena faham dengan jelas, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala
Dia kata apa? Ya, dalam surah At-Taubah. Adik-adik pegang ayat ini, pegang ayat ini, ya. Jadikan dia sebagai azimat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, fasayarallahu amalakum. Qul i'malu, ingat ayat ni. Allah kata apa? I'malu, bekerjalah, buatlah, kerjalah. Okey, tak kira kerja itu belajar ataupun kerja itu mengajar ataupun kerjalah apa pun. Tugas kita, ya, tugas kita. Tak kira siapa, siapa kita, apa pekerjaan kita, apa tugasan kita, fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Allah akan menilai pekerjaan kamu. Siapa akan menilai juga? Wa rasuluhu, dan rasul akan menilai. Wal mu'minu, dan orang-orang mukmin akan menilai pekerjaan kita. Ya, wasaturadduna ila alimil ghaib. Kamu akan dikembalikan ke alam ghaib. Maknanya apa? Kamu akan mati. Ya. Bahasa senang, kamu akan mati. Okey? Kamu akan mati, kamu akan dikembalikan kepada siapa? Tuhan yang memiliki ilmu ghaib dan ilmu yang nyata. Kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang memiliki ilmu ghaib dan nyata. Maknanya kamu akan mati. Fayunabbi'ukum, lalu yunabbi'ukum, dia akan bagi tahu balik. Dia akan bongkarkan balik. Okey, dia akan bagi tahu result. Bima kuntum ta'malun, ya. Bagaimana performance kamu dulu masa atas dunia. Tak kiralah jawatan kamu itu apa. Jawatan kita apa? Jawatan kita sebagai anak, jawatan kita sebagai pelajar, jawatan kita sebagai guru, jawatan kita sebagai ibu bapa, jawatan kita sebagai pendidik, jawatan kita sebagai doktor, jawatan kita sebagai engineer, jawatan kita sebagai arkitek, dentist, whatever. Ya, pegawai itu, pegawai ini, di sana dan sini, semua akan dapat result masing-masing. Jadi ingat, i'malu, buatlah. Fasayarallah, Allah akan nilai. Jadi kalau buat sesuatu, jangan nampak yang lain. Buat sesuatu, biar nampak Allah. Sebab itu dalam satu hadis, hadisul Islam wal iman wal ihsan. Ya, mal ihsan. Apabila Jibril bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu apa? Nabi kata apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah ka'annaka tarah. Seperti mana kamu seolah-olah kamu melihat dia. Fa illam takun tarah, kalau kamu rasa kamu tak nampak Allah, ya, kalau kamu tak nampak Allah, memang tak nampak pun dengan mata kasar. Ha? Fa innahu yarak, maka lihatlah dengan mata hati kamu, kata, ha? Tahulah, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Ya, jadi apa yang kita buat dalam kehidupan kita kena sedar. Jadi dia tak kira orang itu ambil tasel ke, ambil tasel, ambil RK ke, ya, bidang kita apa, usuluddin ke, fiqah apa-apa, itu tak ada beza. Ya? Ha, jadi kita jangan jadikan ilmu ini satu bahan yang sangat materialistik. Semua ilmu adalah mulia di sisi Allah. Kerana Tuhan punya ilmu ini siapa? Ilmu agama ke? Ilmu bahasa ke? Bahasa apa pun, siapa yang menciptakan semua bahasa ini? Itu adalah Allah. Ya, Tuhan punya ilmu ini, semua ilmu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, ha, kita kena menunjuk pada siapa? Kita nak please, nak please apa? Kalau kita nak please, kita nak gembirakan, bukan kita nak gembirakan ibu ayah kita, bukan kita nak gembirakan lecturer kita, bukan kita nak gembirakan sesiapa. Kita nak please Allah. Ya, kita nak Allah gembira dengan kita. Ya, jadi bila buat sesuatu dalam keadaan kita nampak Allah, dalam keadaan kita rasa kita diperhatikan oleh Allah, maka kita akan buat yang terbaik. Kalau kita tugas sebagai pelajar, kita akan buat baik sebagai pelajar. Kita akan buat the best, ya, sebagai pelajar. Inilah pengkhususan saya, TESOL. Inilah pengkhususan saya, TESOL. I said, Ustazah sebut ni sebab ni, ha, ataupun counselling. Ha, sebab kot, kita duduk di court, ha.
Okey, dan di koed ni pendidikan ya, kuliah of education, kuliah pendidikan, itulah ilmu hak nombor satu sekali, ilmu mendidik. Ya, ilmu mendidik. Ya, daripada cikgu lah lahirnya semua ni, peguam ke arkitek ke doktor lahirlah ahli perniagaan. Kalau dia ahli perniagaan ya, maka dia akan berniaga dengan begitu telus dan ikhlas. Ya, dan dia akan belanjakan harta yang dia ada tu di jalan Allah. Jadi adik-adik, ya Ustaz Akasih, biarlah graduan cikgu-cikgu yang lahir daripada OED, daripada Kuliah of Education adalah guru yang buat sesuatu kerana Allah. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita nampak Allah. Kita nampak Allah, kita tak kisah orang nak kata apa. Kita tak takut pada kritikan orang asal Allah tak kritik kita. Ya? Jadi biar semua ada dalam mentaliti. Ya, para pelajar kita. Semua pelajar UIA sepatutnya, lebih-lebih lagi pelajar education, kerana kita sedang mendidik. Jadi didiklah diri kita dahulu sebelum kita mendidik orang lain. Ya. Jadi adik-adik belajar daripada sekarang, latih diri daripada sekarang, buat sesuatu kerana Allah. Ya. Dalam hadis Nabi kata, Nabi kata apa? Inna Allah yuhibbu minal abdi idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka apabila seseorang hamba itu dia buat sesuatu, dia buat dengan bersungguh-sungguh, dia buat dengan tekun. Jadi kalau kita ambil kos ini, buatlah dengan tekun. Caranya ada. Nanti dalam masa yang seterusnya ustazah akan cerita cara. Ya? Jadi ustazah nak betulkan direction, betulkan cara berfikir, itu hak paling penting. Apabila direction kita dah betul, matlamat kita, hala tuju kita dah jelas, ya. Kita nak dapat keridaan Allah tu macam mana? Kadang-kadang kita cakap betul-betul tapi kita tidak menghayatinya. Ya? Jadi kita nak please Allah. Ya, kita nak berjumpa dengan Allah. Ya? Orang yang buat kerana Allah, dia tidak berkira dengan wang ringgit. Kadang-kadang dia habis duit, dia pun habis, dia sebagai cikgu habis duit ke anak murid dia juga. Dia tak berkira. Ya, sebab dia tahu rezeki itu daripada Allah. Ya, tidak perlu nak kedekut dengan rezeki sebab Allah tu maha kaya. Nak apa minta dengan Allah? Allah itu ghani, mughni. Allah kaya dan dia boleh menjadikan seorang itu kaya. Jadi ingat, Allah ghayatuna. Matlamat kita dalam kehidupan secara umum nak berjaya dalam semua aspek kehidupan. Tapi untuk apa? Adakah untuk benda tu sendiri itu saja matlamat? Tidak. Sebab apa kita nak jadikan semua sudut kehidupan kita itu membuatkan kita sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat adalah apabila orang itu berjumpa ya berjumpa Allah biqalbin salim. Ya, dengan hati yang salim, dengan hati, jiwa, dada yang sejahtera. Okey. Jadi ustazah harap ya, ustazah harap apa mukadimah ustazah? Mukadimah aja baru. Ya. Ustazah berharap ya adik-adik hayati dan ingatlah. Ya, ustazah bagi tahu kerana Allah. Adik-adik terimalah kerana Allah. Kita jangan hanyut dengan dunia yang sangat materialistik. Ya, sebab golongan yang sedikit ini memang sedikit. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur ni tak ramai. Allah kata sikit. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan yang sikit. Ya? Okey. Adik Najwa, ya ustazah ustazah rasa part pertama ya. Jadi misi ustazah pada hari ini ada dua. Ya. Satu ya berkenaan dengan hala tuju, mind setting secara umum. Okey. Okey, yang kedua fokus bahasa lah, bahasa Arab atau bahasa Inggeris sebab nature belajar bahasa ni dia sama aja. Ini bahasa Arab ke bahasa Inggeris, bahasa lain pun. Okey. Ustazah serahkan balik majlis kepada adik Najwa untuk sesi soal jawab ya. Jadi untuk bahasa kalau ada soal jawab tak kira lah ya, sama ada soal jawab itu berkenaan bahasa atau soal berkenaan dengan kos yang diambil ataupun berkenaan dengan apa-apa, okey. Kita ada masa lebih kurang 45 minit. Ada lebih kurang 50 minit lagi.
Okey, Ustazah rasa dah habis dah. Ya, kalau ada teringat lagi, kita bagi tahu kemudian insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Azina untuk thought motivasi itu tadi. Semoga sesi motivasi dan perkongsian tadi dapat menyuntik semangat semua khususnya bagi mereka yang menceburi bidang pendidikan bahasa Arab. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Sekiranya anda ingin mengajukan sebarang soalan, dipersilakan. Okey, adik-adik tolong tanya. Ha, ya, Ustazah suka tanya. Tanyalah apa-apa. Tanya cara, tanya rahsia, tanya apa lagi. Okey, nak luahkan masalah, boleh? Sila. Okey. Okey, adik-adik boleh tulis dekat chatbot. Tulislah macam-macam. Okey, baik Ustazah. Okey, sambil-sambil adik-adik tulis, Ustazah akan jawab. Okey, yang pertama sekali nak jawab soalan yang ada dekat brosur ataupun poster tu. Ya? Yeah? Is Arabic apa soalan dia tu? Susah ke bahasa Arab? Ya. Yeah. Usah ke bahasa Arab? It's Arabic hard. Okay, jawapan dia senang. Ya, yeah? Bahasa Arab tidak susah. Bahasa Arab sangat senang. Sangat senang. Okay, dan adik-adik kena yakin dan percaya. Kalau Ustazah kata bahasa Arab tu senang, memang senang. Okay. Macam mana? Okey, antara soalan macam mana cara mudah nak ingat i'rab. Cara semangat untuk belajar bahasa mudah faham teks Arab. Nak tambah vocab. Nak apply penggunaan vocab baru. Okey, guys. Okay, bersemangat. Okey, itu antara soalan-soalan ni. Baik. Ya, okay, adik-adik. Okey. Ustazah nak tanya satu soalan. Apa perbezaan belajar bahasa dengan belajar nahwu? Ini untuk konteks bahasa Arab. Sama juga belajar bahasa Arab ataupun Inggeris, ya, dengan belajar grammar. Apa beza antara belajar bahasa dengan belajar grammar? Okey, tak apalah Ustazah tanya, Ustazah jawab, ya. Yang adik-adik belajar dalam kelas itu nahwu belajar tata kaedah. Okey. Yang adik-adik belajar dalam kelas tu, ya, selalunya ya kita ada okey, mofor 1, mofor 2, ya, sorof 1, sorof 2, nahwu 1, 2 dan 3 balaghah, ya. Semua itu adalah ulumul lughah. Itu adalah ilmu-ilmu bahasa Arab. Kenapa kalau kita perhati, kita belajar nahwu, kita belajar sorah, kita belajar balaghah tapi tak reti-reti juga. Ya tak? Betul tak? Ya? Attend kelas. Okay, betul. Ha, betul. Betul. Datang kelas, okey, ambil subjek adab lagi, subjek tu, subjek ni. Apa ya? Tak hati-hati juga. Sebab apa? Sebab kita tidak faham konsep. Belajar bahasa dengan belajar grammar of that language, that particular language, are two different things. Okay, so adik-adik mulai hari ni.
Okay, kalau adik-adik yang berada di tahun 1 ada lebih kurang 3-4 tahun sebelum grad. Kalau adik-adik yang berada di tahun 2 ya, atau tepuk tahun 3 tengoklah. Ya, jadi ada lebih kurang 2 ataupun setahun. Okay, di UIA ni ada 3 kuliah yang offer ya, kos bahasa Arab. Sama juga dengan kos bahasa Inggeris. Satu, di education. Yang kedua, di IRKHS. Yang ambil kos BAP tu. Yang ketiga dekat apa, Kuliah of Language and Management. Sama ke tak? Benda yang dipelajari di tempat kita dengan dipelajari di sana. Saya nak tanya, sama ke tak? Lain, tak tahu. Biar Ustazah nak bagi tahu ya. Okay, so Ustazah grad bar ya. Actually, kalau subject core courses maksudnya subject specialization, sama saja. Adik-adik duduk di education ataupun yang duduk di bar ataupun yang duduk di pago ya, dari segi specialization ya, specialize ya, course tu sama saja. Sama dari segi apa? Kalau di sana, kalau di sini kita belajar nahwu, kita belajar sarah, kita belajar balaghah, kita belajar adabul hadis, al adabul qadim, al nasrul qadim, al nasrul hadis, al syairul qadim, al syairul hadis. Samalah juga. Di bar pun belajar benda itulah juga. Okey, kita ambil general linguistik di bar pun, intro to general linguistik di bar, di arkom pun sama je. Belajar benda yang sama. Cuma di education kita yang membezakannya adalah subjek kuliah ya. Secara umum yang membezakan ya kita dengan kuliah lain adalah subjek kuliah, tapi dari segi apa, subjek mana-mana subjek yang sama, mungkin pendekatan lecturer agak berbeza sedikit daripada di education dengan di bar ataupun di arkom ya. Jadi adik-adik duduk di mana-mana pun belajar benda yang sama. Kalau adik-adik pergi Mesir ke, pergi Jordan ke, mesti belajar benda yang sama juga. Ya? Tapi dah belajar benda yang sama, kenapa kita masih lagi? Bila ada usaha, tak reti-reti juga. Reti juga tapi dia tidak ada satu ilmu yang yakin. Kan? Kita tak yakin dengan kefahaman kita. Kita tak yakin dengan, sebab itu. Ya? Okay, so dengar baik-baik ya. Belajar, okay, let's say grammar of a language bukan belajar bahasa itu. So adik-adik, betulkan balik mindset kita, ya. Yeah? Okay, bila kita belajar bahasa, ada dua benda yang kita kena raikan dan benda tu kena seiring. Dia kena bergerak seiring. Dia tidak boleh tak seimbang. Dia kena bergerak seiring. Okey, apa dia? Okey, adik-adik dalam classroom, dalam kelas ya, even kalau kita attend apa-apa courses pun, kita akan diajar ya qawaid lughawiyah tu, ya. Kita akan diajar apa nahwu, sarah, balaghah, ya. Nahwu, sarah, balaghah bagi bahasa Arab itu adalah ilmu kunci. Ya, ilmu kunci untuk bahasa Arab. Okey. Tetapi masuk kelas walaupun ambil sarah 1 2, nahwu 1 2 3, ambil balaghah, dia ambil balaghah tak apa, badik bayan, ambil ma'ani, dia tak akan jadi efektif pun ilmu tu kalau kita tak buat benda ni. Okey, apa dia? Okey, adik-adik pernah dengar tak istilah exposure? Pernah tak? Ha, pernah kan? Ha, ya. Jadi apa makna exposure? Kalau masuk kelas, keluar kelas tak cukup, Ustazah nak bagi tahu, tak cukup dan tak menjadikan kita pandai pun. Ya? Hak benda yang lebih penting daripada hak tu adalah exposure. Pendedahan. Ya? Pendedahan macam mana, Ustazah? Saya bukan duduk dekat negara Arab, saya tak belajar dekat negara Arab. Saya dahlah belajar online je kat rumah sekarang ni. Ya? Macam mana nak ada pendedahan?
Okey, kadang-kadang bila kita okay, apa dia Iman? Ha, Iman, ha, teruskan Iman. Tak habis lagi tulis tu. Okey. Exposure. Kita kena dedahkan. So faham betul-betul point ni. Kita kena dedahkan diri kita dengan bahasa. Sama ada yang kita belajar ini bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Kita kena dapat as much exposure. Okay, as much as apa? As much exposure as yeah, possible. Sebanyak-banyak mungkin pendedahan. Okay, caranya bagaimana? Okay, yang pertama, benda biasa tetapi penekanan ataupun tidak ada penekanan, ya. Kita kena expose. Nak expose kita kepada bahasa, dia ada dua cara hak utama. Yang pertama, kena banyak membaca. Yang kedua, kena banyak mendengar. Adik-adik tanyalah siapa pun yang mengajar ataupun belajar bahasa, itu saja, ya. The more you read, the more you listen, the more you know. Okay. Tapi bila baca, bila dengar, saya tak faham ustazah. Ya tak? Mesti ada yang kata macam tu kan? Ya? Okay. Cuba baca dulu. Mulakan. Sebab itu ustazah nak tanya, satu hari lah, berapa buku antum baca? Berapa helai bahan bacaan bahasa Arab antum buka? Ustazah tak tanya berapa biji buku nahu, buku sorah, buku balaghah, buku apa yang antum buka. Buku bacaan. Bahan bacaan. Sama ada bercetak ataupun digital. Cuma bagi tahu ustazah. Berapa sentence? Berapa pages? Satu hari. Ustazah nak tanya. Okey. Kalau tersentak, ya, tak apalah. Itu adalah realiti. Kalau adik-adik tak buat yang ni, kalau adik-adik tanyalah soalan yang sama sampai grad, sampai master, sampai PhD pun, tak ada orang boleh bantu. Tak ada orang boleh tolong. Yang pertama sekali, kena dedahkan diri dengan pelbagai jenis bahan bacaan. Dan mulakan dengan bacaan yang santai, ringkas, tidak memberatkan. Okey? Pilihlah buku untuk kanak-kanak. Sebab apa? Sebab kita bagi penutur bukan asal ini, kita ni macam kanak-kanak orang Arab, ya? Ha, budak-budak atfal al-Arab. Kita ni macam atfal al-Arab, ya? Ha, yang baru masuk tadika ataupun darjah satu. Ha? Ataupun masuk sekolah rendah. Jadi buku kanak-kanak, tak kiralah buku cerita ke buku apa, ya, adik-adik kena buka sebanyak mungkin. Buku cerita kanak-kanak, buku yang mukarrar untuk al-atfal, atfal al-Arab khasatan. Bukalah. Kenapa? Kenapa saya kata? Nombor satu, sebab buku tu pasti ada baris. Pasti ada baris. Jadi masa kita baca, kita kena perhatikan baris itu dan relatekan dengan yang kita belajar dalam kelas, yang kita belajar nahu dan soraf. Okey? Satu. Dan masa adik-adik baca tu, bacalah dengan mata hati. Jangan baca. Ya? Bacalah dengan mata hati. Kalau adik-adik tak buat yang ni, kalau ustazah cakap hari ni, kalau tak buat, tak ada guna pun. So, mulai hari ini. Biarlah, antum kata saya tak minat membaca lah ustazah. Tak apalah. Tapi hari ini awak kena minat. Eh? Mulai hari ini awak kena minat. Dan kita berada di education kan, pendidikan. Cuba tengok rakyat Malaysia. Orang buat kajian, berapa page sehari rakyat Malaysia membaca. Macam mana kita nak jadi negara maju sedangkan rakyat kita tak suka membaca. Kalau kita tengok rakyat negara maju, dia duduk dalam bas ke, dia duduk dekat bus stop ke, dia mesti ada buku. Ya, dia orang awam ke, dia orang educated ke, ya, dia mesti ada buku, sekurangnya buku kecil. Jadi, ya, pastikan
kemana sahaja kita pergi, mesti ada satu buku kecil dalam dalam poket kita. Ustazah cakap, ya, ustazah ke mana pun ustazah mesti ada satu buku. Ustazah tak boleh, ustazah akan rindu pada Asalib Arabiyah. Ustazah tak boleh berpisah dengan Asalib Arabiyah. Ya? Jadi mesti ada sekurang-kurangnya satu buku kecil dalam handbag ustazah dan satu Quran kecil dalam handbag ustazah. Ya? Kalau ustazah nak masuk tandas kan, ustazah akan keluarkan Quran tu dan buku letak dekat luar sebab ustazah yakin tak akan ada orang nak curi benda tu. Ustazah akan tinggal macam tu, ya. Keluar tandas ustazah akan ambil balik. Sampailah daripada masa ustazah student sampai sekarang. Ustazah tak boleh berpisah. Ya? Al-Quran kecil yang ada tafsir dan satu buku bahasa Arab ataupun buku bahasa Inggeris ataupun apa buku mesti ada dalam beg ustazah. Ya? Walaupun ustazah baca ataupun tidak, ya, mesti ada. Ya, kalau tak baca lama, baca sekejap. Mesti ada. Ya? Dan untuk adik-adik, pilihlah buku. Ya? Sekarang ni tak ada duit nak beli buku, ada buku digital. Macam-macam boleh download dalam internet. Kalau tak tahu nak pilih buku apa, tanyalah ustazah 24 jam. Boleh WhatsApp, ya? Kalau nak call tu, call lah waktu siang hari, boleh call. Tak ada masalah. Ya? Kalau orang studio WhatsApp ustazah, ya, kalau ustazah perasan WhatsApp dia, ustazah akan balas insyaAllah. Kalau nak tanya apa-apa pun, itu memang tugas. Itu tugas kita sebagai pendidik. Kita jangan lokek, jangan kedekut dengan masa kita. Semua orang sibuk. Tak ada orang tak sibuk atas dunia ni. Ya? Kalau orang tak sibuk tu, tak tahu lah. Sebabnya, kalau orang tak sibuk ni, tak tahu nak kata apa. Ya? Semua orang sibuk. Al-Imam Hassan Al-Banna, dia kata apa? Ini adalah satu nasihat yang ustazah hafal daripada zaman ustazah sekolah lagi. Dia kata apa? Al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajipan itu lebih banyak daripada masa. Fa'awin ghayraka 'ala intifa'i biwaqtihi. Fa'awin ghayraka 'ala intifa'i biwaqtihi. Wa in kana laka muhimmun fa'awjiz 'ala qada'iha. Kewajipan lebih banyak daripada masa. Memang betul pun. Dan ustazah merasainya setelah ustazah mula bekerja dan berumah tangga. Ya? Walaupun kita sibuk macam mana pun fa'awin ghayraka 'alal intifa'i biwaqti, tapi kita kena bantu orang lain untuk memanfaatkan masa mereka. Masa. Wa in kana laka muhimmun, kalau kamu sendiri ada tugasan fa'awjiz 'ala qada'iha, maka kita kena ringkaskan. Patut kena masa ni kena manage betul-betul. Ya, tidak ada kalau tidak Allah tidak akan bersumpah dengan masa. Kalau tidak Allah tidak akan, ya, istilah Arab dalam masa ni istilah Arab sebenarnya, okey. itu kena mengaji dalam bab kejap kita jawab, ya. Kalau tidak Allah tidak akan bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Jadi jadi ustaz adik-adik kena setiap hari tolonglah adik-adik yang ambil tassel, nak ambil tassel pun. Ya. Ya, nature belajar bahasa sama je bahasa apa pun. Dan adik-adik yang DUIA kena excellent dua-dua bahasa sebenarnya. Ya, kena excellent dua-dua bahasa. Kalau yang ambil tasa, ambil bakar, ambil arkom, lagilah dia kena excellent bahasa Arab. Ya, dan dia juga kena excellent bahasa Inggeris. Jadi masanya lama, 3 atau 4 tahun. Tapi kalau kita tidak merebut, kita tidak mengisi betul-betul masa yang ada tu, maka kita akan keluar macam orang lain je lah. Ya. Dengan, okay, dia tak ada guna kalau kita boleh score on paper dengan kita menghafal, ya. Kita banyak assignment group, apa tu. Kita mungkin dapat A, dapat A minus. Tapi kita tahu kemampuan kita yang sebenar macam mana. Betul tak? Ya, jadi kita jangan hanyut dengan kita dapat A ataupun A minus. Sebab kita tahu kemampuan kita yang sebenar macam mana. Jadi, ya, pastikan apabila kita dapat A dan A minus, betul-betul memang kita menguasai ilmu yang kita sedang belajar ni. Ya, itu ilmu bahasa, bahasa Arab, ya, juga bahasa Inggeris. Jadi adik-adik, ya, nombor satu, kena dedahkan diri kita dengan sebanyak mungkin asalib lughawiyah. Uslub ni tak boleh nak fikir sendiri. Uslub ni hak orang Arab. Jadi kita jangan berfikir, bercakap
melalui pemikiran kita, kita cuba menterjemahkan bahasa Melayu ke bahasa Arab. Itu cara belajar yang tidak betul. Ya, kita kena berfikir macam orang Arab fikir. Jadi macam mana? Macam mana nak bagi kita boleh sampai tahap tu? You have to expose yourself to as much exposure as possible to language. Dengan cara apa? Membaca. Mulakan dengan buku yang lil atfal. Jangan look down on that particular, that kind of book. Kita ni sama dengan atfalul Arab. Ya? Kita yang non-native speaker ni sama dengan atfalul Arab. Jadi pilihlah. Pilih buku yang dah ada baris. Supaya apa? Sebab buku tu memang dah uslubnya betul, barisnya betul. Ya? Okay. Yang kedua. Ya, macam mana nak exposekan diri? Bila kita exposekan diri kepada bahasa, kita akan dapat banyak stok. Ha, stok apa? Stok apa? Bahan mentah. Bahan mentah tu nanti lepas ni bila dia dah makin banyak, maka bila kita tak perasan, kita perlukan dia dan kita boleh guna. Tapi kena banyakkan stok bahan mentah tu. Kena buat language stok dalam kepala kita banyak-banyak. Ya, dengan cara sebab kita tidak akan dapat asalib bahasa Arab kalau kita hanya masuk kelas, keluar kelas, hanya buat assignment tu je dan kita tidak dedahkan diri kita dengan sebanyak mungkin pembacaan. Okey, yang kedua. Okey, kena dedahkan diri kita sebanyak mungkin kepada apa? Kepada apa tu? Al-hiwaratil Arabiyah. Okey, macam mana? Subhanallah. Ya, mendengar. Kena dengar sebanyak mungkin. Dengar. Okey, nak dengar macam, oh subhanallah, antum duduk tahun 2021 sekarang ni. Ya, kurun 21 ni. Jadi semua benda di hujung jari. Type je apa dekat Google keluar belaka. Ya, jadi dengarlah. Ha? Tengok cerita Arab. Tengok cerita orang putih. Ya. Tengok yang memberi, yang membantu kita belajar. Cerita-cerita yang tak senonoh tu jangan tengoklah. Banyak lagi pilihan yang kita boleh tengok. Ya. Kartun-kartun yang sangat bagus. Ya. Untuk pelajaran. Dengar. Dan jangan takut tak faham. Takut itu pun sudah menyekat otak kita daripada nak proses yang seterusnya. Takut tu. Ya. Okey, dengar sebanyak mungkin ilal hiwarat muhadarat Arabiyah. Cuba taip ya, masyahir, khutabah. Ya. Tengok berita, dengar. Sebab apa sebab tujuan dengar? Andai kata kita boleh faham satu ayat je daripada hak kita dengar tu, alhamdulillah. Satu hari. Ya? Dah cukup untuk kita. Sebab apa? Kita ada 365 hari setahun. Kalau antum buat hari-hari macam ni, cuba tengok apa terjadi dalam masa setahun. Kalau buat hari-hari. Ya, dan buat hari-hari tu bukannya perlu spend sampai 10 jam. Ya, spend 5 minit je. 5 hingga 10 minit je sehari. Bukannya ya, nak expose ourselves to language tu bukannya sampai sejam. Buat sekurang-kurangnya. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Inna Allah apa ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Benda yang Allah paling suka, amalan yang Allah paling suka ya adalah benda yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit ya, dalam bab ibadat kita dengan Allah ya, dalam bab kita belajar pun sama. Jadi adik-adik dedahkan diri dengan, kalau adik-adik hanya belajar nahwu sarah balaghah, belajarlah subjek ada apa pun ya. Dia tidak akan masak kalau kita tak expose diri kita kepada bahasa. Ya, dan masa kita mendengar tu sama ada kita dengar dalam keadaan faham ataupun kita dengar dalam keadaan tidak faham tapi follow. Follow sebab bahasa ni dia kena lenturkan lidah kita. Ya, follow dia bercakap. Sebab follow orang yang kita dengar tu ya. Kalau pelakon tu ke, khatib tu ke, ya. Dan kalau nak tu you download. Download macam-macam, ya. Download ni apa? Download ni kita boleh
Kita boleh stop, kita boleh pause, ya. Dan kita boleh dengar banyak kali. Ya. Jadi sebenarnya benda-benda tu je. Ya. Sama ada antara sedar ataupun tidak. Tapi yang penting buat ke tidak, tu je. Kalau tak buat, cakaplah berbuih pun. Eh? Tidak akan menjadi faedah. Cuba buat macam apa. Ya, jadilah kita, kalau kita jadi guru bahasa Arab, betul kita betul-betul jadi guru bahasa Arab yang berkualiti. Dan kualiti itu nombor satu adalah pada apa? Kualiti itu adalah pada ilmu itu sendiri. Jangan sekali-kali sampai kita mengajar benda yang salah. Ya? Jadi, ya? Dan masa kita belajar memang kita akan buat salah. Hada adi, hada tabi'i. Ya? Nukhti' inda ta'alif hada syai tabi'i. Semua orang buat salah masa dia belajar. Ya? Jadi, tapi bila dia mengajar, dia kena berhati-hati. Sebab tu dia nak mengajar, dia kena well prepared. Takut dia terengajar benda yang salah. Ya? Masa belajar tak apa. Kita buat salah dan kita betulkan. Tolonglah. Jadi ustazah harapkan sangat. Adik-adik duduklah di bar. Kalau pergi Mesir ke Jordan ke sama juga. Kalau kita duk buat benda yang sama. Ya? Kalau kita duk ikut. Kita duk ikut tabiatnya yang sama juga. Ya, dia membezakan orang yang excellent. Orang yang mutamakin dengan tidak ni, tengok apa dia buat. Mesti dia buat lebih. Kalau kita nak lebih, kita kena buat lebih. Kalau tidak, okey? Okey, yang itu yang kedua. Itu hak paling penting. Ya? Jadi, adik lelaki ke perempuan, adik-adik lelaki ke perempuan, ya, tak kira sama je. Allah ciptakan lelaki wanita sama. Inna akramakum indallahi atqakum saja. Ya? Okey. Yang ketiga, ya? Macam mana kita nak dapatkan al-fasaha wa talaqa? Al-fasaha wa talaqa. Okey. Jadi, kita tidak akan mendapat pendedahan kepada asalib. Sebab tu, kalau kita perhati, ramai pelajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab tapi bahasa Arab dia bahasa Arab. Bahasa Arab Melayu. Ya tak? Bahasa Arab Melayu. Ya? Grammar pun tak lepas juga. Ya, okay, nanti lepas ni Ustaz cakap pasal Iqrab, ya. Okey. Sebab apa? Sebab dia hanya fokus benda yang belajar dalam kelas. Dia berfikir dengan cara menterjemah, cuba menterjemah dengan pemikiran dia daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Tidak boleh. Ya. You have to live in Arabic culture. Ha? Jadi walaupun kita tidak surrounded dengan Arabic culture, tapi kita boleh bina culture itu sendiri dengan mendedahkan, ya. Ustazah pastikan setiap hari ustazah akan mendengar satu ceramah ke, cerita ke. Ya, sambil-sambil kita enjoy tengok cerita, kartun ke, kartun budak-budak ke, kartun Marsha ke, sama dengan anak-anak, ya. Ustazah teman anak-anak ustazah tengok kartun. Tapi at the same time, ya, ustazah perhatikan perbualan yang ada dalam kartun tersebut. Dan hatta anak-anak ustazah dedahkan mereka dengan kartun Arab. Walaupun mereka tapi nampak ya, iktisibun. Ya. Dan okey, adik-adik cuba buat, ya. Sebabnya anak-anak ustazah ni kecil-kecil lagi. Ya. Dia boleh berinteraksi tanpa ustazah translate, ya, dengan menggunakan beberapa ibarat yang apa senang, tapi ibarat itu adalah ibarat yang Arabiah, bukan Arabiah Melayuiah. Ya. Jadi adik-adik lagilah, dah besar dah, dah matang dah, ya. Tapi kena buatlah, kena buat. Please do it for yourself. Ya, yeah? And for your coming students, ya. Yeah? And for the nation. Sebab apa? Sebab kita kena lahirkan orang yang faham Quran. Al-Quran والسنه بالعربيه وليس هناك سبيل لفهم القران والسنه الا بمعرفه اللغه العربيه. Kita kena ramaikan orang yang faham, bukan celik al-Quran, pandai baca Quran saja. Celik al-Quran maknanya dia faham, ya, Quran. Dan
apply lah ya, masa kita mendengar dan membaca tu ilmu-ilmu yang kita belajar dalam kelas tu, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu i'rab, ilmu balaghah, ya, ilmu apa lagi ya, ilmu fonologi, apply lah benda tu. Ya, ilmu-ilmu yang kita masuk dalam kelas tu membantu kita. Ya, tetapi bukan itu sebenarnya matlamat. Ya, matlamat dia adalah bahasa. Ilmu-ilmu itu adalah tujuannya untuk membantu kita, ya, untuk membantu ke arah apa? Dhabt, ya, ketepatan. Okey, contohnya, kalau ustazah kata Ahmad, okey, Ahmad ta'kulul arus. Faham tak? Faham. Okey. Faham tu maksudnya bahasa tu dah ada. Tapi kalau native speaker dengar kan, apa yang tak kena? Tak kulu. Ah, itu yang tak kena. Jadi di mana kita tahu benda tu? Dari mana kita tahu benda tu tak betul? Sedangkan mesej tu dah sampai. Macam mana kita tahu benda tu tak tepat lagi? Ilmu nahu dengan sorah. Ya, daripada ilmu nahu dan sorah kita lah. Jadi mesej tu dah sampai. Sebab itu dalam proses belajar, jangan takut nak guna bahasa sekalipun salah. Ya? Itu tujuan kita belajar nahu dan saraf untuk dhabtul lughah. Ya, sebab itu kalau kita belajar ya sejarah kemunculan ilmu nahu dan saraf ni apa? Sebab apa? Sebab nak menyelamatkan bahasa Arab ini daripada al-alhan. Ya, bila bahasa Arab itu dah tersebar ke seluruh rantau, maka ramai orang yang bukan Arab masuk Islam apa ya, dan mereka menyebabkan ya penggunaan bahasa Arab itu kadang-kadang digunakan dengan cara yang salah. Jadi Saidina Umar ya diarahkan kepada seseorang ya, antum balik tengok balik ya, supaya buat satu kaedah, satu ilmu yang boleh dhabtul lisan. Yang boleh dhabtul lisan, yang boleh menjaga lidah itu daripada al-alhan, daripada lahan, daripada akhtak lughawiyah tu. Ya? Jadi, dia kena seiring. So, adik-adik please, tolong buat at least 5 to 15 minutes a day. Benda yang usah cakap ni. Ya? Tak cukup dengan kita masuk kelas saja. Kalau adik-adik tak buat, berbuih pun usah cakap, takkan jadi. Cuba tengok mujarab ke tidak apa, okey? Sebelum ustazah cerita bab i'rab. Okey, satu lagi. Okey, dua pendedahan. Okey, ketiga nak dapatkan at-talaqah wal fasahah. Okey, kadang-kadang kita dah boleh cakap tapi kita cakap tak sedap. Ya tak? Kita cakap berfikir dulu. Kita cakap tak lancar. Betul tak? Ya? Yeah? Betul kan? Okey. Ustazah, okey, ini pengalaman ustazah. Ya. Tidak ada satu cara. Ini mengikut pengalaman ustazah. Ya. Antara yang paling banyak membantu kita nak capai at-talaqah wal fasahah ialah dengan menghafaz nombor satu. Tengok nak hafaz tu nak apa-apa. Nombor satu sekali kalau nak hafaz ya. Hafaz Al-Quran. Yang kedua, hafazlah ahadis nabawiyah. Yang ketiga, hafazlah asy'ar Arabiyah. Okey? Wa nasraha. Ya? Yeah? Jadi, ustazah saya tak suka menghafal lah. Tak apalah, tak suka menghafal pun. Kalau awak ada satu cara yang lain. Ya? Yeah? Okey. Tapi, kalau siapa yang menghafaz Quran, itu dia akan dapat 1001 macam faedah. Ya? Yeah? Okey, ustazah cerita pengalaman ustazah untuk memberikan suntikan semangat pada adik-adik. Dan ustazah nak anak-anak yang lahir, guru-guru yang lahir daripada tassel, pada tassel ni memang lain daripada yang lain. Kita pergi sekolah, ya, kita membawa satu misi.
kita membuat satu misi apa al-salah wal-islah. Kita salih dan kita adalah agen kepada pembaharuan, agen kepada islah. Kita nak islah masyarakat. Ya, ilmu yang kita belajar itu satu tool saja, satu mean saja. Ya, okay. Hafal. Ustazah memang, Ustazah suka menghafal bukan sebab suka saja-saja, tapi suka sebab ada sebab. Okey, Ustazah hafaz Quran bermula, okey, di sekolah tu memang kita sekolah agama kan, kita ada syllabus. Tapi Ustazah dah mula hafaz sendiri daripada Ustazah masuk sekolah menengah. Ustazah mula dengan hafaz surah-surah Luqman, surah Sajdah dan surah Ali Imran. Okey, hafaz sendiri tanpa suruhan sesiapa. Ya, kemudian alhamdulillah bila Ustazah masuk main campus, kebetulan ada program tahfiz secara structure, ya, first time. Okey. Jadi Ustazah alhamdulillah Ustazah minta apply dan diterima masuk. Dan di situlah Ustazah mula menghafaz Al-Quran secara formal. Ya, ada guru tasmi', ya. Salah seorang guru Ustazah adalah Ustaz Abdullah Bukhari. Ya, dan dengan ustaz sebelum dia tu ada dua orang ustaz syekh daripada Jazair, dua orang ya, ustaz Sufian dan ada seorang, ya. Jadi by the time ustazah graduated, ustazah masuk juzuk 22, ya, dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Ustazah dapat 22 juzuk by the time ustazah grad. Okay, tapi Ustazah punya semangat, okay, Ustazah punya keazaman tu masih tu alhamdulillah. Ya, Ustazah completekan juga selepas grad, beberapa tahun selepas itu. Akhirnya Ustazah berjaya khatam hafazan 30 juzuk, ya. Okay, yang selebihnya tu Ustazah tasmi' dengan suami Ustazah. Okay, jadi alhamdulillah. Dan faktornya, nombor satu sekali apa? Ustazah nak tahu dalam Quran 30 juzuk tu Allah bagi tahu apa. Sebab kalau kita tak hafaz Quran, kita tidak akan perhati satu-satu makna. Di masa nak hafaz, Ustazah akan perhati dulu makna dia. Ya, sebab tu bila hafaz Quran, Ustazah nak bagi ikut topik. Satu page tu ikut topik. Ayat ni berapa ayat ni berdasarkan topik. Ya, sebab apa? Itu nombor satu. Ustazah nak tahu dalam Quran ni, kalam Allah ni, apa yang Allah cerita dalam Quran 30 juzuk. Nah, itulah motivasi pertama. Dan rupanya setelah hafaz Quran, ya, Ustazah dapat apa? Bukan setakat dapat yang Ustazah mencari tu, Ustazah dapat at-talaqa wal-fasaha. Ya, sebab apa? Sebab bila kita mengulang lidah ni, bila dia mengulang, dia akan jadi lentur. Dan dia akan menyebabkan nerf-nerf otak kita itu akan bercantum dengan sangat cepat. Ya, sebab apa? Sebab yang kita hafal ini adalah kalamullah, di situ ada keberkatan. Dan Ustazah juga suka mendalami ilmu hadis, Ustazah suka menghafaz hadis-hadis Ustazah. Ya, sebab apa? Sebab untuk kita jadi seorang da'i, untuk kita muncul kepada masyarakat, kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu. Ya, kita perlu lengkapkan diri dengan ilmu. Dan Ustazah sangat cintakan bahasa Arab, ya, dan cintakan syair-syair dia. Ya, Ustazah hafal. Sebab apa? Sebab Ustazah sedap. Ha, benda tu dia sedap, ya. Dan sedap dan pengajaran yang kita dapat surat tu, ya. Jadi apabila kita bercakap, kita mengajar, kita akan guna lepas tu. Ya, dan dengan menghafal itu, Ustazah buat benda tu tanpa Ustazah tahu pun sebarang teori rupanya. Ya, dan dengan sebab menghafaz, ya, Al-Quran itu rupanya, sebab Quran ini bilughatil arabiyyah, bilisanin arabiyyin mubin, hadis juga bilisanin arabiyyin mubin. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung, kita sedang menyimpan satu stok bahasa, ya, stok mentah yang kita akan, di situlah dalam tu ada semua stamp, uslub atau semua. Hanya tunggu masa yang sesuai untuk kita keluarkan balik dia
Sebagai kalau kita nak masak kan, bahan itu dah ada cukup lengkap dah kat dapur, nak masak apa cerita. Ya, okey, kita tak guna lagi sebab keperluan tak ada lagi. Ya? Hari ni nak masak semua bahan dah ada, stok. Jadi bayangkan menghafaz dan mengekspos diri antum kepada bahasa ni umpama membuat stok. Ya, membuat stok masakan. Bila kita nak masak ni, oh kita akan keluarkan. Masa tu kita kat antum makan, oh ujulah kita dah ada macam-macam stok dekat dapur. Ya, tak payah nak keluar pergi sana sini lagi nak cari bahan untuk masak. Ya, jadi buatlah. Ya, cabar diri anda. Ustazah juga sibuk masa student tu, tapi alhamdulillah ustazah dapat alfa 22 juzuk dan ustazah habiskan apa tasmik dengan suami, ya, the rest of juzuk. Masa tu ustazah nak masuk anak tiga. Okey, jadi adik-adik ustazah bukan cakap, ya, ustazah mengharapkan adik-adik keep inspired, ya, dan adik-adik buat lebih lagi. Buat lebih lagi. Cuba buatlah. Ustazah tak ada rahsia lain. Tak ada rahsia lain, ya. Cuba buatlah macam benda tu satu hari, ya. 5 sampai 15 minit. Cuba tengok dalam masa sebulan. Cuba target terus sebulan dulu. Lepas tu target 3 bulan. Dan apatah lagi kalau setahun. Sibuk macam mana pun. Sibuk macam mana pun. Satu ayat satu hari kena hafaz. Ya. Dan satu ayat tu ulang 60 kali. Kalau tak 30 kali, kalau tak 21 kali, kalau tak 10 kali ataupun 11 kali. Ya, walaupun cuba tengok apa kesan dia. Ya, dia akan menjadikan lidah kita ni fasih. Ya. Kalau kita nak mengharapkan kita akan jadi fasih dengan sendiri tanpa kita bukan membesar di kalangan bangsa Arab. Agak mencabar, ya? Agak susah. So kena tahu cara. Jadi adik-adik, dengan menghafaz Al-Quran dan antum pula tahu bahasa Arab, subhanallah, nak cari apa lagi? Ya? Orang yang faham Quran, tadabbur Quran, ya? Sebab Allah marhamna bil Quranil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kalau Quran dah ada dalam dada kita, apa lagi kita nak? Dia adalah imaman, hudan, wa syifa wa rahmah. Ada semua sekali, subhanallah. Jadi adik-adik, okey, buatlah. Ustazah cabar. Ya, adik-adik buat. Ya, jadi insyaAllah. Ya, seterusnya, ya, kita kena gunalah. Ya, guna ilmu-ilmu yang kita dah cari, dah sedia, dah tu. Kita guna, kita bercakap. Ya, bercakap dengan kawan-kawan kita, bercakap dengan sesiapa sahaja yang kita jumpa. Tak boleh bercakap ni sekarang ni, tak ada masalah dah walaupun online dah. Ya, kita boleh jimit, ya, jimit carilah partner orang Arab satu, ya. Untuk kita diskusi in Arabic. Masya Allah, ramai orang yang nak membantu kita. Kita boleh jimit, kita boleh video call, macam-macam, ya. Jangan cari alasan, tak ada alasan, ya. Ya, okey. Bab i'rab. Antara benda yang yang mencari cabaran, ya, bagi masa belajar bahasa Arab adalah i'rab. Okey, untuk ustazah i'rab adalah benda yang paling ustazah suka. Sebab i'rab ini mengasah otak kita actually. Okey, adik-adik, i'rab ni senang sangat-sangat. Tapi kan ustazah tak tercerita macam ni, kena cerita dekat whiteboard. Ya, kita kena jumpa next meeting untuk belajar cara i'rab dia. Satu session dah cukup dah. Ya, tapi sebab nak buku 12 dah. Hanya ustazah nak jawab. I'rab bukan matlamat belajar bahasa Arab. Itu je nombor satu. Tetapi i'rab perlu. Ya, ma'rifatul i'rab perlu untuk membantu kita menguasai bahasa Arab. Bukan laisa hadafan li dhatihi. I'rab itu membantu kita untuk menguasai bahasa Arab. Bukannya matlamat. Ya? Okey. Tentang ilmu i'rab ni siap kena buat session lain. Ya? Tak cukup. Tak boleh. Dia senang sangat. Senang sangat. Ya? Dia macam ni je. Bahasa. Kalau ustazah kata Ali suka makan nasi. Okey? Ali tu kita panggil apa?
kalau belajar tata bahasa Melayu? Subjek. Suka? Predikat? Predikat. Okey, cuma predikat tu hadir dalam bentuk apa? Kata apa? Predikat kat situ. Kata kerja ke? Kata nama ke? Frasa kerja. Frasa kerja. Okey. Suka. Makan. Ha, dia jadi apa? Suka makan. Suka dia. Suka buku. Objek. Objek. Okey. Makan apa? Makan nasi. Suka makan nasi. Okey, nasi tu nak kata apa? Makan nasi. Eating rice. Ha. Jadi apa? Jadi frasa lah kan? Frasa lah. Nama juga lah. Ha. Benda tu lah juga. Hak kita dah belajar dalam i'rab tu. Cuma, bezanya dalam bahasa Arab, okey, yang tak ada dalam bahasa lain. Dalam bahasa Inggeris pun sama. Ali likes apple. Ya? Yeah? Subjek, predikat, objek. Ya? Yeah? Okey. Okey, I am doing this happily. Okey, so happily is an adverb. Sama aja. Ya, yeah? Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada adverb. Benda tu lah juga kita duk cerita dalam bahasa Arab, dalam i'rab tu. Yang membezakan dia satu je. Hak ni tak ada dalam bahasa lain. Baris itu. Baris akhir. Bahasa Arab ni yeah? Yang menyebabkan i'rab tu susah, bukan susah pun. Dia susah tu sebab tak tahu cara je. Ya? Yeah? Okey. Sebab dia ada baris. Setiap perkataan will be ending by certain harakah, certain vowel. Harakah tu vowel lah, A, I, O, U. Ya? Yeah? A, I, U. Dia akan berakhir dengan huruf A ataupun I ataupun U. So, A, I, U tu dhamma, fathah, kasrah lah. Ya? Yeah? Tak ada benda tu dalam bahasa lain. Bahasa Arab je ada. Ya? Yeah? Semua perkataan, tak kira. Sama ada okay, dhamma, okay, single dhamma, single haras fathah, single kasrah ataupun sukun ataupun double. Tanwin. Ya? Yeah? Okay. Hak tu memang tak ada. Tapi konsep subjek predikat itu benda yang sama lah. Ha, jadi nak membolehkan kita. Ha, jadi timbulnya ilmu i'rab. Dalam nahu ada i'rab. Ya, i'rab tu satu juzuk daripada nahu saja. Sedangkan nahu ini adalah actually kita belajar tentang structure of sentence. Ya, dalam nahu. Jadi kalau orang itu menganggap i'rab itu sebagai hadaf li dhatihi, maka tidak betul. Ya, i'rab itu hanya satu juzuk dalam nahu tu, ya. Sedangkan hakikat nahu kita sebenarnya belajar tentang structure, sentence structure. Ya, kalau sarah kita belajar tentang word formation. Ha, ya, pembentukan kata, nak kata pergi, nak kata bawa pergi. Macam mana? Ya, nak kata gembira, nak kata menggembirakan. Nak kata tulis, ha? Ditulis, penulis, tuliskan, ha? Tertulis, yang ditulis, yang menulis, nak kata macam mana. Itu kita baca dalam sharaf. Ya, dalam hal. Okey. Jadi, kalau nak siap boleh arrange satu masa lain, sejam pun dah cukup. Okey. Usah cerita. Tak susah. Senang sangat-sangat. Ha, ya. Tapi kan siapa yang boleh menguasai i'rab? Oh, insya-Allah. Dia akan jadi bijak lepas tu. Okey. Ustazah rasa walaupun ustazah tidak menjawab semua soalan adik-adik, tapi ustazah rasa hampir terjawab semua dah, ya, dengan apa yang ustazah cerita tadi. Ya. Yang bab hafazan at-talaqah wal fasahah, benda itu sudah diteorikan oleh Ibn Khaldun. Ya? Kalau kita nak menguasai bahasa Arab di luar environment Arab, maka kita kena buat macam yang ustazah sebut tadi. Ibn Khaldun dah sebut, ya, rasusan tahun ni lepas dalam kitab Al-Muqaddimah. Cubalah buka sendiri, kalau tak percaya. Okey, ustazah serahkan balik kepada adik, okey, pengerusi majlis. Ha? Adik-adik boleh terus menghubungi ustazah. Ustazah ni very simple, tak ada protokol, tak apa, ya. Semua adalah adik-adik, anak-anak
Ya, ya Ustazah sangat kasih dan Ustazah sangat mengharapkan ya graduan daripada TASEL dan TESEL adalah graduan yang hebat ya, yang lain daripada yang lain ya. Kita perlu menghayati pendidikan. Ya. Kos kita itu satu juzuk saja ya. Sedangkan kita memikul amanah dan kita semua adalah leader. Berfikirlah seperti seorang pemimpin. Cuba tengok, bukalah buku-buku motivasi apa. Bagaimana seorang pemimpin berfikir. Yeah? So, berfikir like a leader. Think like a leader. Yeah? And we are all leaders. Yeah? Sebab itu dalam surah, dalam Al-Quran Allah kata apa? Kita selalu baca doa ni kan. Waja'alna lil muttaqina imama. Allah ajar kita minta, ij'alna, jadikanlah kami daripada imaman lil muttaqin, bagi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Semua orang jadi Perdana Menteri. Tak boleh, ada satu je. Kita semua adalah pemimpin kepada diri sendiri dan kita perlu menjadi imam bagi orang lain dalam kata-kata macam kita mesti menjadi contoh yang baik dan cemerlang bagi semua orang. Ya, yeah? That is imaman lil muttaqin. Ya? Yeah? Ah, kita peganglah jawatan apa pun lepas ni, kita mesti jadi imaman lil muttaqin. Kita mesti jadi contoh yang baik bagi orang yang bertakwa. Ya? Yeah? Dihayati. Ya? Sebab apa? Sebab semua ini akan dinilai oleh Allah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Bila? Pada hari يَا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Pada hari di mana لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Harta dan anak binat tidak akan memberi manfaat, tak dapat membantu kita. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kecuali orang itu datang bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera, kan? Universiti kita duk promote sejahtera. Wallahu a'lam. Ha? Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Baik, okay, Ustazah serah balik pada adik pengerusi majlis. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustazah Alzina atas perkongsian dan jawapan beliau sebentar tadi. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan semoga perkongsian ini juga dapat membuka minda semua hadirin untuk terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Al-Quran dan berusaha menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka program Meet Up Session Is Arabic Heart, Lead When You Read pada hari ini melabuhkan tiranya. Untuk makluman para hadirin sekalian, seperti yang telah dimaklumkan pada awal sesi tadi, kita akan mengadakan pertandingan mencipta infografik berkaitan dengan topik yang telah dikupas oleh penceramah kita pada hari ini. Syarat pertandingan ini adalah terbuka kepada semua hadirin yang menyertai program ini dan bebas mengikut kreativiti masing-masing. Tempoh yang telah diberikan adalah selama seminggu bermula hari ini sehingga Sabtu akan datang, iaitu 25 September 2021. Hadiah lumayan juga disediakan untuk 3 pemenang terbaik pertandingan ini. Jangan lupa sertai dan jangan lepaskan peluang keemasan ini. Untuk sertai, sila imbas kod QR yang telah dipaparkan pada skrin. Selain itu, para hadirin diminta untuk mengisi evaluation form menggunakan link Google Form yang akan diberikan di dalam chat box. Harap maklum. Hadirin sekalian, jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Azina dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program ini. Moga Allah merahmati semuanya. Saya mewakili pihak penganjur program ingin memohon kemaafan atas segala kekurangan daripada pihak kami sepanjang mengendalikan program maya ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu juga datangnya daripada Allah melalui kekurangan kami. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Kita akhiri program ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Semua hadirin diminta untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perhatian kepada semua diri dijemput untuk memaparkan wajah masing-masing untuk sesi fotografi maya bersama penceramah jemputan kita, Ustazah Azina. Terima kasih. InsyaAllah semua boleh buka kamera. Ada lagi ke? Okey, saya ambil ya. Jadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah dan semua. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustazah. Alright. Terima kasih Ustazah. Sama. Sama-sama. Kalau ada apa-apa, boleh ya. You just WhatsApp.